Patrol, 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 bangok, bangok, bangok. Alhamdulillah, jamaah sudah mulai pada kumpul. Komplit, Kang. Bisa kumpul ya, komplit ya. Dicek, itu yang di belakang, satu itu kosong, jok apa siapa tuh? Kurang satu. Kurang satu. Aduh. Mana Pak? Di mana? Enggak, duduknya di mana sih? Di sini. Barengan sama Bapak? Ya. Kurang satu. Wahid bagi. Bagi dong. Kanan wongnya di sayapnya diganti. Aduh. Parah-parah ini, kayaknya mabok yuter-uterin doang seperti ini. Jadi karena kemungkinan ini adalah minggu pertama ya, 10 hari pertama di kota Madinah Munawwarah. Jadi tur kotanya itu bebarengan ya, full numpuk ya. Untuk kloter pertama, gelombang pertama mungkin agak kosong ya, ketika menjalankan kegiatan tur. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi di area Masjid Quba. Ini parkirannya sama baik antri ya. Ini video. Kumpul dulu. Pak, kumpul dulu sini. Hai, saya. Ambil air wudunya di mana? Entar dulu. Mas Didit suruh ikutin saya. Ntar turun dulu, suruh ikutin saya. Nanti kita ada patokannya di sana, di masjid sana. Ikutin saya. Sini agak ke sini. Ayo ngikutin rame-rame ngikutin rame-rame biar jangan ada yang jauh-jauh. Wup, sambil dulu. Ah. Ayo sini. Saya mah enggak ikut. Jalan. Oh, enggak ikut. Ya udah bapaknya bisa di bapaknya di anu aja apa mobil. Mau duduk di mana? Mau di mobil? Ya udah bapaknya masuk ke mobil. Ayo, duduk di mobil biar adem. Ayo. Ayo ikutin saya. Oh. Jadi Udah pada turun? Udah, ayo ikutin. 50.000 Jokowi, 50.000. Jokowi. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah di Masjid Quba. Nanti kita akan menuju ke ini ya, belakang masjid pengimaman. Biar nanti kalau setelah sholat tahiyatul masjid dan sholat duha, kita buru-buru pergi ke area pengimaman belakang masjid ya. Jadi kita punya patokan setelah 15 menit nanti kita akan kumpul di area situ ya. Jadi akan lebih gampang lagi. Jadi di sini tuh banyak penjual oleh-oleh, kurma muda, sajadah, sal dan juga ini ya, charder. 100.000. Muda.
ibu-ibu jangan mencar ya. Yang di belakang biar nunggu dulu. Ya, siap. Nah, nunggu dulu yang di belakang. Biar jangan mencar. Kumpul, kumpul. Nanti kita kumpul di belakang masjid. Biar ntar kalau selesai 15 menit bisa kumpul di sana. Kita kumpul dulu di belakang masjid. Nanti kita, saya tunjukkan ini apa, WC-nya. Seperti inilah ini ya. Langsung ke sana, langsung, langsung. Langsung, jangan foto-foto dulu, ayo. Kita sholat di masjid. Jangan langsung, kita ke anuk dulu. Belakang masjid, nanti kita punya patokan setelah sholat. Setelah ke pengimaman masjid, ntar kita wudhu. Jadi kita kasih patokan untuk jamaah haji yang akan menjalankan ibadah sholat tahiyatul masjid dan sholat duha. Di sini kumpul dulu di area sini. Nanti jadi seperti inilah kalau kita rombongan berada di Masjid Quba. Lebih gampang nanti berada di pengimaman masjid. Belakang masjid ini nanti kita setelah ini pergi ke WC atau ke tempat wudhu, ambil wudhu ke sana. Nanti setelah sholat, masing-masing bisa sholat di mana saja sama rombongan atau teman. Nanti setelah sholat 15 menit, kalau bisa, kalau lama 20 menit, nanti kumpul lagi di sini. Ini belakang masjid. Nanti nyari pengimaman saja, ya. Nanti kumpulnya di sini. WC-nya nanti ada nomor 18 ini. Nanti kita udah oke. Kita pergi ke WC sama tempat wudhu. Udah? Boleh, boleh nanti di boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Yuk. Kita sudah oke, berarti kita pergi ke WC. Ayo. Yang bapak-bapak kumpul, bapak-bapak, ibu-ibu, beda jalur ya. Jadi seperti itu ya, kalau kita berada di kerumunan rame, kita harus punya patokan setelah berapa menit kita mesti kumpul lagi di tempat itu. Paling gampang adalah tempat pengimaman ya. Jadi Dagiga. Ibu-ibu nunggu di sini ya. Ibu-ibu nunggu di sini dulu, saya antar bapak-bapak dulu. Nanti saya anu. Bapak-bapak yang tahu WC di Masjid Quba. Awasan ganti maning. Pak, tempat wujudnya di bawah sana. Tempat wudhu bawah sana ya. No, ikutin di jalur itu. No, di sana, no ya. Ada bacaan, ada gambar toiletnya. Saya antar ibu-ibu dulu. Udah ada yang tahu? Nggak tahu pada sana. Oh ya. Apanya, udah jelasin tadi. Wujudnya di mana? Oh, wujudnya itu sana. Ntar saya kejar ibu-ibu, nanti barangkali nggak ada yang tahu. Ibu-ibunya nggak tahu ya. Ini ada yang sudah pernah kesini belum?
mana tadi? Indramayu. Ah, mana Indramayu? Oh, yang mana? Jadi di Masjid Kuba juga air jam-jam ada ya di area sini, di area belakang tempat sholat jamaah laki-laki ya. Ispragat, sholat tahiyatul masjid Ispragat. Nunggu siapa mana? Oh. Privet bos, Pak Haji. Baik, gimana? Pengaturan jamaah Haji Indramayu gimana? Alhamdulillah masih lancar. Masih lancar. Terkendali, nyaman. Sayang parkiran mobilnya agak sulit ya pagi hari. Karena mungkin sudah banyak jamaah jadi penuh. Penuh. Mengatur parkir agak repot. Privet, masih semangat? Alhamdulillah semangat sekali dong. Panasnya? Luar biasa. Insya Allah barokah. Enggak, tapi emang benar kata orang-orang di rumah ya. Enggak keringetan, Pak. Itulah artinya saja. Tapi jangan salah, kalau di Jeddah jos-josan keringetnya. Beda dengan Madinah, iya. Beda dengan di Madinah mah mending. Kalau di sana? Jeddah mah bisa basah. Bisa basah, keringet buncrat. Dekat laut soalnya. Ini sebenarnya bagian video vlog ini di panasan gini, panas ini langsung HP-nya. HP-nya yang panas. Jadi seperti ini, kita punya patokan di Masjid Kuba itu kumpul di pengimaman ya, di belakang masjid. Nanti kalau jamaah sudah selesai menjalankan ibadah sholat tahiyatul masjid dan duha, di sini kita kumpul di sini ya. Nanti kita langsung menuju ke bis yang letaknya di sebelah sana. Tujuan berikutnya kita akan menuju ke Jabal Uhud ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk keluarga para jamaah haji asal Kabupaten Indramayu, Indramayu Kota, Indramayu bagian barat dan sekitarnya ya. Masyaallah tabarakallah, untuk sementara masih kompak sekali jamaah asal Kabupaten Indramayu ini. Haji. Dagiga. Ada grup Batin Haji wujud ada. Jadi saya doakan untuk para subscriber dan viewers kalian Survivor Madinah, semoga dilancarkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh, serta bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat sejarah-sejarah lainnya. Ini dibawa ke mobil dulu, Pak Haji. Harga pir ibu-ibu. Satu telo, Jokowi, Jokowi. Satu telo, tiga, seratus.
ajaklah lah nonton YouTube Kang Rian ya. Asli wong di Kang Rian. Di subrek nyewong wangu kedungungu. Berapa kabarnya Bapak Kek? Mendi baik. Biasa. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kok dikit? Sibuk baik ya ku. Awas kaya anak didomong kan ningguri. Orang ini kaya haji. Jagian ke. Orang kita jagian. Riwe sehat kabar Bapak ke? Selamat sehat. Alhamdulillah. Bapak Tasman sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya nyata. Ngejak ribut baik ya bocahku. Aduh, pokoknya tetap semangat ke ibu-ibu mulai semangat, pada semangat. Kumpul. Ya. Ibu Popo. Alhamdulillah ya. Jangan lupa anak. Isinya sakit sini. Ah, iya. tak baik-baik ki. Beneda Ariana butuh surat list di proses. Si. Bok tua. Ria kabar Mbok? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah tetap semangat, tetap sehat. Pak guru ya, Pak guru. Pak guru, Ria kabar ya? Mantap. Haji. Insyaallah mabrur. Mabruroh ya Bu Haji. Wes, semangat babe. Senang beli? Senang. Sehat. Kuat. Gua ketemu maning ning hotel ya. Ya. Busin ya, tulung anaknya ya. Digandeng, anaknya kudu. Anaknya bokatnya hilang. Ya. Ya. Terus bae dur. Awas anaknya bokatnya hilang, hati-hati. Iya. Emang umur berapa? Orang perak maning. Beri yang wadahnya wis komplit. Burung. Pisah-pisahannya orang. Oh iya. Gimana kabar ya, Bu Haji? Alhamdulillah. Aduh, tetap semangat Bu Haji. Semangat, karena ini yang diidam-idamkan. Idam-idamkan, yang ditunggu-tunggu. Iya. Mudah-mudahan bisa balik maning. Amin, ya Allah. Salam-salam kanggo anak murid deh. Amin, semangat. Disampaikan. Ya, mudah-mudahan anak-anak di sekolah juga dapat berprestasi. Lulus dengan nilai yang baik. Masya Allah, ini pedagang ini ada fokus sama penjual. KB Ihu Anah Dia, pria kabar ya jamaah sehat. Alhamdulillah. Pria wis anuk salat duha lancar. Masya Allah, tabarakallah. Ayo kumpul-kumpul ngajar ibadah sholat tuhut. Panas ora? Hot. Patrol, bangun. Cempreng. Camat masjid mau kok lagi mana? Campreng. Ayo. Jadi seperti inilah ya kegiatan di Masjid Quba. Harus hati-hati buat jemaah haji yang lansia ataupun yang sendirian tidak ada pendampingan, silahkan
berhati-hati kalau berada di Masjid Quba. Kita harus ikut, selalu ikut rombongan atau temannya dikenal ya. Jangan sampai terpencar karena di sekeliling Masjid Quba ini luas ya. Walaupun nggak seluas Masjid Nabawi, tapi di sini parkirannya ada di belakang kanan kiri. Jadi di sini tuh ribet ya menentukan bus kita berada ya. Tadi kita harus selalu kompak. Alhamdulillah jamaah sudah mulai pada kumpul. Komplit Kang. Wes ya kumpul ya, komplit ya. Itu yang di belakang satu itu kosong jok apa siapa tuh? Kurang satu. Kurang satu. Aduh. Satu lagi. Mana apa? Di mana? Enggak, duduknya di mana sih? Di sini nih. Barengan sama Bapak. Kan video. Kelihatan videonya tuh. Kenal iya, kenal enggak ini bapaknya? Kurang satu. Wahid bagi. Ini ya repotnya kalau rombongan mencar-mencar bisa jadi tidak punya teman pas waktunya kumpul ini apa namanya ketinggalan, bukan ketinggalan sebenarnya kita itu udah dijatah gimana ketemu durung aduh. Ibu-ibu, kanggo perhatian ya. Sing ayat pertama kan wis ngomong, sing dewekan mohon perhatian ngikut ning batur dodoke atawa jamaah sing kenal ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai udah diomong, udah kejadian sekarang jamaah yang sendirian malah lepas dari rombongan kita-kita ya. Padahal udah dinasehatin karena kita ini dari awal sudah kelihatan bahwa rombongan dari Indramayu kurang terkoordinir ya. Jadi satu orang lepas kemungkinan bakal dibantu oleh petugas kesehatan karena menurut informasi dari jamaah yang lain orangnya sudah dikasih ke petugas kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan ketemu ya. Karena jadwal sekarang ke Jabal Uhud, sekarang kita mulai menuju ke Jabal Uhud agar kita bisa ngejar waktu arba'in ya, jam 12 mesti harus balik ke Masjid Nabawi. Oh.
Assalamualaikum. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya Ibn Najah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab. Ibn Umair. Assalamualaikum. Ya jami' al-shuhada. Al-abrar. Wal-muhajirin. Wal-ansar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahl al-diyar. من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله على الإيمان والإسلام بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافر منا من أجرهم ولا تفتنا من بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم يا الله احشرنا في زمرتهم مع الشهداء والصالحين والصديقين اللهم تقبل منا زيارتنا وعمرتنا وحجنا وزكاتنا وسائر أعمالنا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة مبرورة سعي مشكورة ذنبا مغفور إن شاء الله آمين Oke, Ibu-ibu, barangkali mau foto, silakan foto dulu. Nanti udah selesai kita balik lagi. Kita harus 1 jam sebelumnya mesti nyampe di Masjid Nabawi ya. Jadi ini sudah doa bersama di makam para syuhada. Saya berikan waktu beberapa menit untuk mengambil dokumentasi ya, foto ataupun video. Jadi nanti kita langsung ke Masjid Nabawi karena kita ngejar Arba'in ya. Berapa menit lagi sudah jam 11. Berarti kita harus buru-buru balik ke Masjid Nabawi ya. Biar ada kenang-kenangan di Jabal Uhud ini. Silakan kalau yang mau ambil foto. Nanti kalau sudah selesai kita balik ya langsung karena kita telat di Masjid Quba ya. Mudah-mudahan jamaah yang satu cepat ketemu. Kasihan panasnya ini, panas banget. Mungkin hari ini 40 atau 41 derajat ya. Syukur ya, afwan. 25. Wah, 25 kok. Pre Bu Haji, panas. Adem. Adem. Pre Bu Ibu. Panas ora? Adem. Semriwing, semriwing. Masya Allah, tabarakallah ya. Allah. Di kota Madinah Al-Munawwarah ini panasnya memang tinggi 40 atau 41 derajat Celcius. Tapi anginnya itu loh, semriwing, adem. Hah? Alhamdulillah, walaupun tidak ada ketua rombongan, Kang Rian bisa bawa jamaah haji asal kampung Kang Rian ya. Tadi ada satu orang yang terpisah, mudah-mudahan dibawa oleh petugas kesehatan, ditolong ya. Karena kita sudah wanti-wanti, bahasa wanti-wanti apa sih ya? Iya, wanti-wanti aja. Wanti-wanti aja ya. Sudah pesan dari awal ya. Jadi sudah sampaikan kalau yang sendirian, iya mesti ikut temennya, pas itu ya hilang, yang sendirian jadi terpisah. Beb, beb, ayang beb. Karena kita mengejar Arba'in, kita setelah berdoa bersama di para syuhada, kita langsung menuju ke Masjid Nabawi. Nyusul ya jamaah yang pakai kursi roda, katanya ke toilet nih bapaknya. Wis pragat, ayo wis kumpul kabeh. Iya, anakmu ya. Ya wis. Soal emang waktu nih wis anu mepet.
Jadi begini ya, bahwa jamaah itu mesti sabar. Iya. Alhamdulillah supirnya sabar banget ya. Cuman ya itu waktunya itu tadi habis karena nunggu jamaah yang satu ya. Asyik. Oke ya, alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kegiatan hari ini tur kota atau ziarah kota Madinah Munawwarah bareng jamaah haji asal Kabupaten Indramayu kloter 7 gelombang pertama ya. Alhamdulillah ya, walaupun ada sedikit kendala tapi sekarang sudah selesai, mudah-mudahan dilancarkan untuk kegiatan selanjutnya. Tidak lupa-lupanya Kang Rian survivor, doakan untuk para subscriber dan viewers yang survivor Madinah, semoga para subscriber dilancarkan rezekinya, panjangkan kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW serta ziarah ke tempat-tempat sejarah lainnya seperti Jabal Uhud dan tadi itu di Masjid Quba ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Tadi saya informasikan untuk para jamaah haji yang dibawa satu rombongan ini, saya kasih informasi karena supir ini termasuk orang yang sabar ya, biasakan memberi amal sedekah jariah sama para petugas atau pekerja yang membimbing kita, membawa kita ya. Jadi supir ini insya Allah dapat hadiah dari jamaah Kang Rian. Saya informasikan seperti ini karena ya terima kasih sudah membantu jamaah asal Kabupaten Indramayu ya. Nggak tahu di rombongan-rombongan yang lain, cuman karena saya sendiri sebagai orang yang memberikan jasa ya, kalau Kang Rian tidak usah ya, tidak mengharapkan. Kalau untuk orang lain kan
nggak tahu ya. Pokoknya semoga bermanfaat nanti sebagai hadiah kenang-kenangan ya. Walaupun duit Indonesia ataupun duit real, insya Allah berbarokah. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat ya dari channel yang suka Permatinah. Jangan lupa like dan subrek. Diterima pemberian dari kami, ikhlas. Oh. Barakallah. Barakallah. Thank you very much. Sadiq, ada jamaah jib hadiah sawiyata. Ah.